Oke guys, sebelum mulai videonya ya, jadi aku ada ngadakan giveaway lagi. Ini akun starter tapi punya si Stepan Lepin ya guys ya. Nanti aku posting juga di Instagram dan komunitas YouTube. Yang mana ini peraturan-peraturannya ya guys ya. Jadi akun starternya ini bagus banget guys. Yang mana ini masih banyak yang masih banyak ladang ops, tapi udah punya karakter bagus ya guys. Salah satunya si kakek Yama nih ya, top PvP char. Lalu itu Aizen Enif, udah gitu punya si Tsukishima, terus siapa lagi guys? Ada beberapa lah, kalian bisa cek di live stream aku sebelum-sebelumnya aku review ya akunnya. Pokoknya akunnya bagus guys ya, untuk kalian yang baru mulai atau yang udah main, pengen main dari awal lagi, tapi belum punya si kakek Yama ataupun si Aizen, tuh bagus banget untuk dapat akun ini guys ya. Jadi kesempatan dapatnya ini dengan ngikuti aturan di sini. Jadi untuk kalian yang ikutan itu harus komen di postingan Instagram aku ya guys ya. Ingat ya, postingan terbaru Instagram aku, komen di situ, karena nanti pemenangnya akan diundi dari situ ya guys ya, seperti giveaway aku sebelumnya. Oke. Jadi ya, ini aku info aja sedikit untuk masalah giveaway-nya, karena aku memang janji di banner End of Month aku gacha aku bakalan adakan giveaway ya guys ya. Jadi untuk pengumumannya sendiri, itu bakalan aku umumkan kalau nggak ketika konten BBS upload yang baru. Itu bakalan aku umumkan ketika live stream guys. Jadi pantengin terus channel aku. Kalian yang stay di channel aku pasti tahu lah guys kapan pengumumannya ya. Jadi kalau kalian yang ketinggalan pengumuman giveaway padahal udah ikutan, itu berarti kalian nggak pantengin channel, cuma ikutan giveaway doang gitu ya. Jadi itu resiko kalian sendiri, oke? Jadi guys, semoga beruntung ya. Kita lanjut lagi ke videonya. Let's go! Oke guys, sasisir. Oke, kali ini kita lanjut game Bleach Brave Soul ya guys. Jadi ini ada updatean baru di akhir bulan ya guys ya. Yang mana kita kira itu bakalan ada banner si comebacknya collab BTW guys ya. BTW, Burn the Witch, Noel sama si Nini. Ternyata tuh Char End of Month-nya itu party time guys ya. One Night Dream anjir. Ada Gin, Grimjo, sama Suhei guys. Dan juga mereka nih, apa mereka nih char baru ya guys? Harusnya sih char baru ya, harusnya ya. Harusnya setelah Kenpachi ya. Oh, setelah si Stark sama si ini ya, Baragan ya. Nah, jadi menurut aku ya guys ya, kalau di review dari 3 karakter baru ini ya. Ini bannernya nggak begitu bagus sih guys. Kalau tadi keluarnya End of Month-nya itu si collab Noel sama Nini dan juga fillernya tuh banner-banner TYBW, itu pasti banyak banget yang gacha ya guys ya. Tapi kalau ini menurut aku mah ini emang si Grimjo-nya carpot ya guys. Cuman ya sekali lagi nih kurang bagus sih guys ya menurut aku nih ya. Tapi kita bakalan gacha tetap nih di akun global ya by the way. Karena di akun Asia sebenarnya pengen aku gacha juga sih guys sepertinya ya, karena untuk event bonusnya itu aku nggak punya charnya guys di server Asia anjir, padahal itu udah lama aku mainin, kenapa nggak punya ya? Kayaknya di server global malah yang punya guys. Oke, kita lihat dulu dari Gin ya guys ya, Gin merah ya. Di sini dia killernya No Affiliation, juga Soul Reaper ya apanya. Terus Soul Trade-nya SAR, innate skill ada read No Affiliation dodge. Jadi No Affiliation itu nggak bisa ngedodge dari dia ya guys ya. Ini cocok untuk ada event-event gitu guys, untuk ngambil koin gitu ya. Bukan koin, apa sih namanya? Untuk ngambilin, untuk gimana bilangnya? Di difficult quest gitu guys ya. Soalnya musuhnya ada yang ngedodge-ngedodge di situ ya. Terus attribute skill-nya ini sih bagus sih guys. Si Gin-nya ya, karena dia punya sub shooter guys. Ada yang bilang begitu sih. Dan juga dia main di pastinya strong attack ya. Strong attack ya. Mungkin bisa jadi dia nih salah satu top tier untuk power karakter ya guys ya. Terus Grimjo nih carpot ya. Carpot ketiga guys setelah Momo, Biru, Christmas dan juga si Rukia ya. Rukia yang pantai ya guys ya, waifu ya. Masuk si Grimjo guys untuk grinding pot warna merah ya. Dan menurut aku kalau carpot sih mah bagus-bagus aja ya guys ya. Di sini aku masih belum ngerti guys, follow up itu apa ya guys ya? Follow up. Mereka nih punya follow up loh guys. Follow up itu maksudnya apa ya? Coba kalian yang lebih ngerti komen aja di bawah ya guys ya. Oke. Okay. Innate skill-nya apa nih innate skill-nya? Fire duration sama read no affiliation dot sama aja ya. Terakhir ada si Suhei ya, warna hijau guys ya. Killernya holo. Kalau Grimjo tadi killernya no affiliation. Oke, di sini kita lihat si Suhei ya. Innate skill-nya ada dodge holo damage 50%, Sarkler
every 5 second, saklar setiap 5 detik. Saklar apaan lagi, guys? Saklar ya, saklar listrik gitu. Kayaknya ini untuk karakter build quest ya, guys, karena range damage nambah 10% plus 30% kalau di guild quest ya, guys ya. Jadi ini karakter main di normal attack atau NAD ya, guys. Jadi kalian main soul trade-nya itu ambil normal attack damage ya, guys ya. Dan juga untuk aksesorisnya itu fokus ke attack ya, guys. Attack gitu sama fokus ya. Oke, untuk filler kan bisa lihat ada Izuru ungu, ada Toshiro merah, Olkoera. Itu siapa tuh? Yang biru, guys. Si Byakuya ya. Terus siapa lagi tuh? Wah, nggak tahu lah, guys ya. Kamu bisa lihat sini ada White Ichigo juga. Untuk banner, rate-nya 4,5, 1,5 lagi-lagi ya, guys ya. Ini di klub nggak punya ide yang bagus sih, gue ya. Kayak tek kucing, anjir. Harusnya fitur karakter 5% ya, klub ya. Other karakter 1%. Jadi orang tuh lebih senang gacha, cowok, untuk dapetin fitur karakter. Jangan dibesar-besar banget tuh other karakternya. Nggak penting, anjir. Guaranteed di 5, 10, 15, 20 seperti biasa ya. Ada single summon-nya juga, dan ya, itu doang guys ya. Ada juga nih new character achieve bonus, Yoruichi Sion epic rate ya. Nanti kapan-kapan kita coba main live untuk epic rate ya guys ya. Oke, ada event baru ya yang aku bilang tadi. Di server Asia aku cek sih guys ya. Aku cek itu yang namanya karakter point aku tuh nggak ada guys. Parah banget, cok. Maksudnya nggak punya karakter point tambahan gitu. Kalau ini ada satu Kenpachi ya guys ya, setidaknya ada satu, lumayan lah ya, daripada tidak sama sekali, cok. Jadi kalau dapat 3 karakter ini, jadi bonusnya 200% guys, mantep kan. Jadi langsung aja lah ya, kita gacha ya guys ya. Di server rahasia itu aku nggak punya guys, karena kemarin pun Kenpachi aku gacha nggak dapet, anjir. Gacha apa kagak ya aku di server rahasia, lupa guys. Di server rahasia parah banget, cok. Oke, kita langsung gacha aja guys ya. Kita gacha nggak tahu berapa step, mungkin 5, mungkin 10, kita lihat aja nanti ya guys ya. Karena di global ini untuk dapetin opsi gampang banget sih guys ya. Masih gampang guys, masih gampang. Ini kalau kalian nggak percaya ya, itu op aku 4900 kan. Ini nambah lagi guys kalau aku ambil dari sini guys. Nge-cheat gaming, cok. Tuh 5000 udah ya. Tuh 5100 guys. Tuh 5100, 79, 5200. Ambil lagi 5300, nge-cheat guys. Jadi setiap aku ngambil di sini tuh nambah-nambah sendiri guys op aku ya. Nah, terakhir 5459 guys. Kalian bisa nggak kira-kira nge-cheat gitu guys? Oke, di sini kita langsung buka juga Brave Soul ticketnya ya. Aku orangnya nggak bisa numpuin Brave Soul ticket guys. Beda banget sama Lord LL ya, yang rajin banget guys ya numpuk yang namanya Soul ticket. Aku nggak bisa guys, asal record tuh selalu aku gacain ya. Sudahlah ya, langsung aja di sini guys ya. Semoga dapat 3 karakter gini. Aku pengen dapetin Grimjo-nya sih guys, karena dia char pot. Kedua, pengen dapetin Sigin ya guys ya, karena dia kayaknya bagus untuk char power guys, pengganti Ichigo sepertinya guys ya, Ichigo Enif ya. Tapi untuk Suhei itu kayaknya enggak sih guys, karena aku jarang banget mainin fitur yang namanya guild quest ya guys. Jadi kalau aku join ke guild clan, maaf-maaf banget guys ya, guild quest-nya jarang banget aku mainin guys. Oke, langsung aja lah ya, kita mulai gacha ya. Pertama kita buang sial sekali lah ya, pakai Brave Soul ticket boleh lah ya. Oke, nggak apa-apa, klub. Kalau misalnya kau ampasin di Brave Soul ticket, asal di gacha bannernya jangan ya. Oh iya, kita cobain dulu karakternya satu persatu ya, guys ya. Mana tahu nih, kan ini car baru, guys. Boleh lah untuk kita cobain dulu lah ya. Kita cobain dulu ya, guys ya. Ini banner untuk cewek-cewek yang main ini sih, guys. Bleach Brave Soul mungkin ya. Kan biasanya waifu-waifu tuh. Ini dikasih husbando, guys. Gin, terus sama si Grimjo kan, sama si Suhei itu cakep-cakep, guys ya. Kalau untuk cowok ya. Tapi Ichigo cakep juga sih guys. Kalau untuk cowok ya, no gay ya. Kalian nih nanti aku bilang cakep, ntar kalian bilangnya gay lagi. Anjir, anjir. Suka banget bilangin orang gay bang. Oke, emang. Oke, ini si Gin ya. Keren sih, dari tampilan karakternya keren ya guys ya. Baju jas warna putih. Baju jas atau baju kemeja itu guys. Jas ya. Kayak jas gitu lah ya guys. Jas pesta ya. Skill satunya kayak tirai warna merah, anjir. Oke, kita lihat ultinya ya guys ya. Kita lihat ultinya bos. It's time to start the party, katanya. Sore wa kimi ni agere na. Wah, gila cewek kena begitu, mak. By the way, nih yang suka sama si Gin ini banyak loh, guys. Termasuk si Calliope Mori ya. Calliope Mori ya. Mori Calliope, guys. Dari Hololive ya, guys ya. Hololive English. Dia tuh fans banget sama Gin, guys ya. Keren sih emang si Gin, tapi aku nggak tahu kenapa matanya si Gin itu ketutup-tutup gitu ya guys ya. Apa dia nggak bisa buka mata apa gimana? Apa memang sipit apa matanya itu ngebug gitu guys ya? Nggak tahu lah ya. Kalau Grimjo mah tampan sih guys emang ya. Cakep guys. Grimjo
tampan guys ya orangnya ya, memang keren. Tapi dia melee ya. Berarti gin range, ini melee. Udah gitu si itunya range ya, si Suhei ya. Oke, ultinya guys. Gitu doang anjir ultinya, bibitin Janeo. Aduh. Apalah ini ah, suka banget muncul-muncul notif gitu pak kalau pakai kartu 3 guys, enggak jelas anjir 3. Oke, kita coba yang terakhir Suhei ya guys ya. Sorry videonya kalau kelamaan, ini pasti video di atas 15 menit sih guys. Ah, sorry Jack lah ya. Gimana lagi, Cok? Oke, kita coba si Suhei ya. Suhei juga cakep sih guys orangnya. Aku bilang untuk karakter cowok Suhei salah satu yang aku suka anjir. Suka maksudnya keren gitu guys. Anjir dia nyemprot. Oh, dia jadi bartender di sini guys. Anjir kayak ngecrot aja gitu. Crot. Ya enggak sih? Anjir pakai botol, cowok. Ngecrot, cowok. Oke, skill 3. Keren. Ih, animasi skillnya keren banget, cowok. Sumpah kayak party-party gimana gitu. Ultinya. Oke. Asik banget gak sih? Tapi Suhei ini dia pangkatnya letnan doang ya guys ya, letnan ya. Dia itu bukan kapten guys ya, letnan. Tapi dia kuat sih, bangkainya keren banget cuy, rantai-rantai gitu ya. Oke, langsung aja lah guys ya, kita mulai gacha ya. Udah lihat semua, langsung aja semoga klub gak ngampasin ya guys ya gacha di akun global ini. Tapi aku yakin sih, akun global aku ini wangi guys ya. Harus yakin guys, kalian itu tiap gacha itu guys, kalian tuh harus yakin akun kalian tuh wangi gitu. Jangan berpikir akun kalian tuh buruk guys. Siapa nih? Langsung dapat Charbanner bos. Oke, satu ya, tinggal si Gin sama si Grimmjow guys. Bisa nggak kira-kira Char Global nih mendapatkan tiga karakter tersebut ya? Terutama untuk event point ya guys ya, untuk event point ya. Grinding event point guys, karena sekarang aku untuk event point tuh grindingnya sampai puluhan juta sih guys. Jadi butuh car-carnya gitu. Gila ya. Sekali lagi aku bilang kalau kalian gacha itu jangan berharap ampas guys ya. Semakin kalian pesimis gacha, ya ntar pasti akun kalian makin jelek sih ya. Karena apa yang kita pikirkan ya guys ya. Sekali lagi itu akan terjadi guys. Ingat guys ya. Oke, ampas ya. Kalau cahaya kuning Brave Soul tiket tuh auto ampas guys. Jangan berharap lah bakal keluar Orihime tuh. Kalau di Brave Soul tiket gacha, jangan berharap untuk keluar Orihime ya guys ya. Jangan berharap, cok. Wah, gila. Dua step ada semua ya. Oke, nggak apa-apa. Char luar banner. Ada karakter ya. 1,5%-nya bersinar guys ya. Oke, klub ya. Gini cara mainmu ya. Konyol sih si klub nih. Anjir. Bener-bener, cok. Tapi char baru boleh lah ya. Lumayan. Balmod guys. Balik-balik juga ya. 125 op tuh wajib guys ya. Oke. Tapi Aizen nggak ada ya guys ya. Aizen nggak ada ya dari banner ini ya. Kalau ada Aizen sih keren sih. Aizen salah satu char cowok yang cakep di Blitz ya guys ya. Aduh, lupa tumbal guys. Ya wajib kosong lah, lupa tumbal guys. Kita harus buang Brave Soul tiket sih tadi harusnya. Tapi nggak apa-apa. Satu step tuh kosong it's okay guys ya. Asal jangan kosong semua anjir. Kalau gacha itu di 5 step itu kosong semua itu gondok banget rasanya guys. Hanya dapat di garantit doang, kesel banget nggak sih? Kesel anjir. Oke, teori cancel cok. Kita ajar pakai teori cancel. Bisakah teori cancel? Tuh, kalau udah tumbalan pakai Brave Soul tiket ada guys. Nah, I reject. Shring. Oke, suara cowok ya. Tapi Ken dibilangnya ya. Wah, Byakuya guys. Dia yang kayak ngomongnya tuh kayak party-party gitu guys ya untuk dapat tiga karakter itu ya. Tinggal Gin sama Grimmjow nih guys. Bisa nggak dapat ya Gin sama Grimmjow-nya ya. Tapi ini char baru lumayan. Keren sih Byakuya-nya. Anjir kayak Lancelot gayanya, cok. Lancelot di Mobile Legend ya. Become one with the sword. Oke, ini garanti kita nggak perlu tumbal-tumbalan lah ya. Ayolah klub, ini Gin. Ini Grimmjow, please. Salah satu ya, boleh. Jangan dupe Suhei lagi, klub. Suhei nanti jadinya, Suhei. Suhei banget, cok. Yuk, Gin, Grimmjow. Jedor. Monyet dikasih. Bilang jangan dupe Suhei, malah dupe Byakuya. Emang Suhei, emang nih si klub gaming ya, guys ya.
Dapat gin yang mana nih? Salagin Club. Ada lagi. Anjir, Ulquiorra. 3. Empat, anjir. Gila, keren. Anjir, char baru semua, cok. Oke. 4 char di step 5 tuh. Wangi sih, guys. Anjir, ini yang tadi kayak Lancelot, yang ini kayak GS, guys. Gusion, anjir. Iya nggak sih? Aduh, udah mirip-mirip aja ya. Nah, yang ini kayak Argus nih. Tebasan warna hijau-hijau gitu ya. Bang, nyamain-nyamain, bang. Ya kan, for fun only, guys. Ini Granger nih, guys. Nggak lah, canda, guys. Oke, lanjut lagi ya. Tapi kita buang sial dulu, guys, pakai Brave Soul Ticket. Biasanya aku pakai Brave Soul Ticket sih, guys. Ya, kalau Brave Soul Clan Ticket, aku saranin pakai satu-satu, guys, ya. Pakai satu-satu, jangan pakai multi, gitu. Tapi kalau Brave Soul Clan banyak, ya pakai multi lah. Nggak apa-apa, cok. Gitu, guys, ya. Karena pakai Brave Soul Ticket tuh harusnya lebih wangi sih, guys, ya. Buang sialnya, gitu. Step 6, Club. Ayo. Grimjo, Gin, please come to my akun. Oke. Okay. 3 kan. Tuh, ada kan, guys? Ada. Udah 3 ya, Club, ya. Udah 3, Club. Jangan pengen ditampol, Club, ya. Tolong, Club. Ini si Club pengen ditampol, guys. Sumpah, ya. Nah, kan. Gini lagi nih, si Club. Dapat char fitur. Cuman, lupe. Tai. Bener-bener si Club, ya. Aduh, Club. Cinta banget aku sama mu. Yalah, guys. Kita harus berpikir positif aja lah, guys, ya. Putih. Aduh, cahayanya nggak putih, guys. Kalau cahaya putih itu bisa dapat char B5, ya, guys, ya. Mana tahu dapat Aizen, kan, atau Ichigo. Ichigo Lunar, kan, guys. Mana tahu, kan. Kita kan nggak tahu, guys. Oke. Ya. Oke. Ya, pastinya lah. Nggak di semua... Kirain udah kosong, loh, guys. Baru mau aku skip. Ini Toshiro sih ini. Kan. Aduh, Club, tolonglah, Club. Mana char bannernya nih? Grimjo sama Ginnya nggak bisa dikasih ya, Club, ya? Bener-bener sih, Club, ya. Canda, guys. Anjir. Banyak banget char aku belum punya ya, guys, ya, di banner ini ya. Boleh lah, lumayan ya. Jadi nggak salah aku gacha di sini, guys, ya. Oke. Berhubung Brave Soul Ticket aku tinggal 5, jadi kita gacha satu-satu lagi, guys, ya. Gacha satu-satu aja, bos. Ya, biarpun satu tuh kemungkinannya kecil banget sih, guys. Untuk dapat B5, gitu. Kalau 3 kupu-kupu cahaya putih tadi, multi tuh wajib dapat, guys, ya. Wajib keluar tuh, Orime tuh. Watashi wa katepai man, katanya. Oke, step 8 ya, Club. Kita lihat, guys, step 8 apakah ada keberuntungan untuk mendapatkan Gin ataupun si... Bener-bener sih, Club, cok. Oke. Mungkin dari Brave Soul Ticketnya itu kurang banyak tumbalnya, guys, ya. Gak apa-apa lah. Oke, ini karena terakhir ya. Karena di step 10 itu kan pasti guaranteed ya, guys, ya. Kita ajar aja lah 4 tiket langsung, ya. Jangan bilang 4 tiket malah dapat nih. Oh, enggak. Kirain 4 tiket dapat, guys. Dapat B5 maksudnya. Oke. Step 9, Club. Tunggu bergeser ke Gin, guys. Oke. Mana nih? Gin lah. Ayo. Bisa lah, Club. Gin gitu. Ada. Ada. Gin, Grimjo, Gin, Grimjo, huruf G dua-dua, guys. Males banget, cok. Dikasih char-char luar banner gitu paling benci ya, guys, ya. Kayaknya tuh 1,5 itu lebih besar dibanding 4,5, guys. Lol. Ya ampun, dikasih Gusion lagi, cok. Gin sih, emang Gin. Cuman Ginnya tuh salah, guys. Bener-bener ya si Club, ya. Suka banget begitu, cok. Wah, ini kayaknya sih untuk ngoleksi 3-3 nggak bisa ya, guys, ya. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Susah, cok. Bener-bener si Club. Oke, Gin dong. Kirain Gin yang pesta loh, guys. Gin merah loh. Ih, sumpah loh, guys. Club loh. Bercanda, sumpah. Gak lucu, anjir.
Aduh. Udahlah guys ya. Ah, sudahlah ya. 10 step guys di akun global nih. Jadi bonus karakter aku di akun global cuma dapat 100% berarti ya. Aduh, sayang banget cowok. Itu grindingnya susah tai, 100%. Cuman mau gimana lagi guys, emang udah begitu ya kan? Ya nggak sih? Ah, sudahlah. Nanti kalau emang aku pikir-pikir lah guys, mau lanjut di sini apa kagak ya? Karena nanti bentar lagi bakalan ada char Halloween juga kan? Bakalan ada char Halloween kan guys? Udah mau Halloween kan? 1 Oktober ya. Ya guys, jadi mungkin segini aja videonya untuk Blaze Brave Soul ya. Untuk kalian yang gacha, semoga hoki guys di banner ini. Mana tau ada yang gacha. Dan juga, ya kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk videonya. Dan jangan lupa cek video lainnya. Nanti aku taruh di end video, oke? Dan kita akan bertemu lagi di next video guys. Oke, I love you semuanya. Bye-bye!